Halo semuanya, kembali lagi di channel Alwi Harsi. Dan kali ini kita bakal mereview yang dulu sempat hits dan saya pernah nyobain. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke guys, kali ini saya bakal mereview merek ini lagi ya. Ini Forward. Ini size-nya S dan ini hang tag-nya. Karena buru-buru produksi mungkin nggak ditempelin gitu ya, begini aja ya. Harusnya kan di sini ada lubang tuh nempel gitu, tapi kali ini nggak ya karena buru-buru produksinya guys. Lagi banyak orderan. Oke, kali ini istimewa. Istimewanya gimana? Ini bukan sembarang celana kargo ya, ini celana kargo tuh, kalian bisa lihat ini celana kargo Forward. Sekilas tidak ada yang biasa aja gitu ya, tapi nanti kalian bakal tahu. Ini pasti yang 90-an pasti tahu celana tipe ini ya. Saya jelasin, ini bahannya katun twill dan ini tebel guys, katunnya ini tebel menurut saya ya. Dan ini tekstur bahannya lembut, agak melar sedikit ya. Dan ini tersedia 4 size, yaitu S, M, L, dan juga XL. Nah, yang kali ini kita review ini size S, ini yang paling kecil ya. Jadi saya nggak bakal coba karena pasti nggak muat, karena biasa saya ukuran M 29-30, kalau yang S ini kan 27-28. Jadi ya gitu ya, nggak muat. Oke, nih tampilannya seperti ini, biasa aja ya, kargo. Nah, di depan sini ada kantong yang kalau dikasih HP berukuran 6 inch, ternyata dia memuat dengan baik. Ini cakep sih dalam kantongnya. Dan di sebelah kanan sini, di samping, ada kantong juga ya. Dan di belakang juga ada kantong. Di belakang sebelah kiri juga ada kantong. Dan tentu saja di sini ada kantong lagi dan ada hang tag-nya ini. Oke, ini masih perawan ya, alias belum dilubangin ini nih, masih asli gitu. Nah, di sini juga ada kantong lagi. Terus yang bikin dia istimewa itu adanya di sini nih guys. Sebentar ya. Di sini nih, kalian bisa lihat di sini apa? Ini adalah sambungan, guys. Jadi ini celana kargo yang panjang pendek. Oh ya, saya lupa sebutin, ini tersedia 3 warna, yaitu warna hitam, mocha, dan juga abu-abu. Nanti gambar-gambarnya saya tampilin di sebelah sini. Oke. Nah, ini dia. Nih. Kalau seperti ini kan panjang ya. Kita bakal coba copot. Bikin dia menjadi pendek. Oke. Okay. Nah, ini sangat sangat keren gitu. Saya suka banget model kayak gini. Tuh. Jadi dia bisa celana pendek dan bisa celana panjang. Jadi satu celana itu 2 model ya. Dan ini recommended banget sih. Dengan harga 100 ribuan kalian bisa dapat celana ori dari Bandung ya, yang bahannya itu enak dipakai. Ini saya sering pakai celana yang bahannya katun ini dan nyaman dan enak gitu guys. Guys, hampir lupa saya lupa ngukur guys. Ini size S, panjangnya ini sekitar 90, sebentar saya tarik dulu, 94 cm ya, kelihatan nggak? 94 cm. Ini kalau versi panjang. Nah, kan ini 2 model, bisa panjang dan pendek. Kalau pendeknya ini kurang lebih segini nih, 50 cm ya. Wih, cakep. Dan pinggangnya juga saya bakal ukur ya, antara satu size dengan size lain itu biasanya bedanya 2 cm. Dan kali ini untuk menjawab rasa penasaran, size S ini lingkar pinggangnya adalah 39 cm guys. Oke.
ini gampang banget cara menyambungkan dan memisahkannya ya. Jadi kan di sini ada resleting nih. Nah, kita tinggal masukin aja resletingnya. Sebentar. Caranya itu seperti ini, guys. Set. Caranya tinggal kita masukin aja nih ya. Kepala resletingnya set. Oke, kemudian kita tarik seperti ini. Nih. Tuh. Cakep banget kan? Sesimpel ini. Jadi bisa panjang bisa pendek gitu. Ini udah jarang sih produsen-produsen celana sekarang produksi yang kayak gini ya, yang unik seperti ini. Oh ya, celana jogger dan celana kargo yang lainnya juga saya udah pernah review. Kalian bisa klik link yang ada di atas sini ya untuk menontonnya. Di situ playlistnya khusus merek Forward. Nanti saya bakal kelompok-kelompokin. Ini soal jahitannya, jahitannya rapi ya. Rapi banget jahitannya. Cakep sih. Jahitannya rapi dan bahannya juga tebel. Cakep lah, emang jenis kargo kan biasanya tebel ya, nggak kayak chino. Kalau chino kan biasanya ada yang tipis gitu, kayak punya saya itu tipis si merek tip ya, di sensor mereknya. Oke, kesimpulannya dengan harga 100 ribuan ini menurut saya recommended guys. Dan kalau kalian minat, kalian bisa hubungi WA yang ada di deskripsi ya. Untuk pemesanannya kalian bisa tanya-tanya gitu ya. Cakep sih ini, serius. Dua model, bisa panjang bisa pendek. Saya nggak nyobain karena ini bukan ukuran saya. Kalau misalkan ini ukurannya M atau L pasti saya cobain, tapi kalau yang ini tuh di tangan saya aja nggak bisa, nggak muat ya. Biasanya kan kalau nyoba kan kayak gini ya, di tangan gitu. Ini nggak muat guys, nanti kalau saya paksa ini ya nggak muat. Oke, celananya cakep. Gitu aja ya review celana panjang pendek merek Forward dari Alwi Harsi. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kalian agar channel Alwi Harsi semakin berkembang. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau minat, kalian bisa hubungi WA yang ada di deskripsi. Saya Alwi Harsi, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.